أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا لمعلف الكتاب ومعلمنا ومشايخنا وأمهاتنا وأبائنا وللمسلمين والمسلمات شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم والتزكي والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمني بحسن سوى نكمة حتى أنه من سمع قراءتي وكلامي يزداد ركة في قلبه إن كان قاسيا قلبا أما بعد Alhamdulillah tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita sambung kembali pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Kadir Al-Mandili rahimahullahu taala. Maaf tuan-tuan agak terlewat sikit kerana kuliah maghrib habis agak lewat. Lepas tu pada Sarawak baru nak ke sini kurang lebih ada 7 traffic light. Alhamdulillah tuan-tuan dapat tunggu juga. Malam ni kita sampai mana? Pendahuluan eh? Kita pendahuluan yang Rumi muka surat 3, Jawi muka surat 4. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Pendahuluan. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendahkan diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Maka musannif dalam pendahuluan ini menjelaskan kepada kita sebenarnya apa itu ilmu tasawuf. Maka ilmu tasawuf ini sebenarnya adalah satu ilmu yang tak lain dan tak bukan untuk kita mengenal sifat-sifat hati, atau nak mengenal keadaan ahwal kita, keadaan jiwa kita, yang disebut sebagai ahwalun nafsi. Ahwalun nafsi, hal keadaan diri kita, sama ada yang kita nak mengenal sifat-sifat ini yang ada pada hati kita, sama ada sifat yang terpuji iaitu mahmudah, ataupun sifat yang tercela iaitu mazmumah. Maka ilmu tasawuf ini kita nak tahu kelakuan hati kita, kerana hati ini tempat telik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat pandangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Lepas tu dalam
hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat keadaan rupa kamu dan keadaan kamu yang zahir itu. Wa innama yanzuru ila qulubikum, dan hanya sahaja Allah Subhanahu wa taala melihat hal keadaan hati-hati kamu. Itu yang disebut sebagai ahwalun nafsi, hal keadaan jiwa hati kita. Maka sebab itu perkara ini amat penting untuk kita mengenal sifat hati dan jiwa kita, sama ada kita ini banyak dalam hati kita terdapat sifat mahmudah ataupun sifat masmumah, sama ada terdapat sifat yang terpuji ataupun sifat yang terkeji. Umpamanya sifat yang terpuji tawaduk, merendah diri, itu salah satu daripada sifat mahmudah. Maka adakah kita hari ini masih ada ataupun tiada dalam jiwa hati kita tawaduk, merendah diri, ataupun sifat sabar? Maka sabar ini juga termasuk daripada sifat mahmudah. Dan yang lain-lain sifat mahmudah, umpamanya syukur, qanaah. Qanaah ni rasa cukup, rasa cukup dengan kurniaan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua jenis-jenis ini, sama ada dengan tawaduknya, dengan sabarnya, dengan syukurnya, dengan qanaahnya, semua itu termasuk dalam akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, iaitu mahmudah. Sebab itu tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, perkataan akhlak tu kalau kita tengok dalam kitab, dalam buku ni, dia akhlak tu kita tengok dia adalah umum dan semua merujuk kepada akhlak yang baik. Sebab tu kalau tengok secara khusus Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan tentang akhlak ni secara khusus. Beliau menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ibaratun an hayatin fi nafsi rasikhatun anha tasdurul af'alu bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikratin wa ru'ya. Suatu ungkapan tentang suatu keadaan, yakni tabiat. Akhlak ni lebih khusus Imam Ghazali sebut, dia merujuk kepada hayatun fi nafsi, hal keadaan seseorang itu, yakni dari sudut tabiat yang ada dalam diri seseorang itu, yang melekat, yang terdapat pada dalam diri seseorang itu, yang mana bila mana ada melekat terdapat pada diri seseorang itu, maka dapat melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, bahkan dengan senang, tanpa memerlukan ghairi hajatin ila fikratin, tanpa memerlukan kepada berfikir, wa ru'yatin, dan mempertimbangkan, iaitu tentang sesuatu terlebih dahulu. Mana akhlak ni lebih mudah, lebih khusus Imam Ghazali kata tabiat yang ada pada seseorang tu, tabiat yang ada melekat kepada seseorang itu. Jadi kalau hak yang ada yang kuat melekat yang ada pada seseorang itu, maka itulah yang akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan, sama ada mudah ke ataupun senang, tanpa nak melu fikir. Sebab salah satu daripada akhlak yang terpuji sabar. Maka kalau sabar ni dah ada dalam diri dia, dah melekat pada diri dia, maka tak perlu dia nak usahakan untuk sabar, tak perlu susah payah, tak perlu nak fikir. Tak. Sebab apa kita nak perlu fikir?
Sebab kita tak ada sabar. Macam mana nak sabar ni? Ha. Sebab kalau dia dah ada melekat dalam diri seseorang, dia dah jadi akhlak, dia dah jadi tabiat, maka dia mudah saja dalam menzahirkan ataupun melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dengan mudah tanpa bersusah payah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan sebagai ilmu tasawuf. Jadi hari ini kita nak belajar, nak kenal hati kita ni. Sebenarnya kita tak kenal lagi kita, hati kita, jiwa kita ni. Banyak yang mazmumah ke banyak yang mahmudah. Maka masing-masing boleh telik, boleh tengok. Mengenal hati masing-masing, kelakuan hati masing-masing. Sama ada kelakuan terpuji ataupun tercela. Kenapa kena tahu ni tuan-tuan? Sebab tadi yang pertama, hati itu tempat teliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati ni apa yang terzahirnya daripada perbuatan-perbuatan yang zahir itu berpunca daripada hati. Sama ada dari segi bentuk pemikiran kita, percakapan kita, perbuatan kita, itu semua daripada hati. Daripada hati. Lepas tu kadang budak-budak cakap apa? Hati mau baik. Yang penting hati baik. Ataupun hati mau baik. Ada lagi pula statement, tak apa walaupun saya tak semayang, tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Macam mana pula tu? Itu tak teli tu. Tak? Ustaz, saya tak semayang, saya tak tutup aurat, tapi hati saya baik. Kata tuan-tuan nilai lah sendiri tak? Teli tak teli? Sebab tu yang daripada hati ni yang dia menzahirkan perbuatan-perbuatan yang zahir. Dari segi sudut pemikiran, pendapat, cadangan, idea, sikap, perbuatan, akhlak dan sebagainya. Maka semua itu daripada hati. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun faedahnya, ini faedah belajar ilmu tasawuf supaya dia jadi perangsang ataupun dia jadi semangat kepada kita untuk mempelajari ilmu tasawuf yang merupakan ilmu yang wajib dipelajari, bukan sunat tuan-tuan, wajib. Maknanya kita mati tak selesai dan tak belajar, tak selesaikan ilmu tasawuf ni, maka sebab itu yang disebut oleh al-Imam As-Sazuli rahimahullahu taala, wa man lam yataghalghal fi hadhil ulum, siapa yang tak menyibukkan dengan ilmu ini, ilmu ini maksudnya ilmu tasawuf, mata musiran ala kabair, maka dia mati dalam keadaan dosa besar. Jangan main-main tuan-tuan, bukan dosa kecil, dosa besar. Sebab dia tinggalkan, dia tak sibukkan, dia tak belajar ilmu tasawuf, sehingga kan habis hati dia, jiwa dia, ahwalun nafsi dia dalam keadaan yang tercela, sehingga kan dia menzahirkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan menjauhkan dia dapat buat amal saleh, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu bila orang abaikan ilmu tasawuf ini, maka dia mati dalam keadaan dosa besar, na'uzubillah. Wahwa la ya'lam, sedangkan dia tak tahu. Sedangkan dia tidak tahu. Itu yang jadi masalah besar. Sebab tu hak yang pertama sekali kita kena tahu bahawa ilmu tasawuf ini termasuk daripada ilmu yang wajib. Bahkan dia termasuk daripada rukun agama. Rukun agama. Rukun agama ada berapa tuan-tuan? Rukun negara tahu? Tak. Rukun negara bukan main apa lagi. Rukun Islam ramai tahu. Rukun iman pun ramai tahu. Itu pun asyik tertukar 5, 6, 6, 5. Tak. Bukan orang sini lah, orang Afrika. Sekejap-kejap tertukar. Tak.
Ustaz jangan tanya Ustaz, ceramah je. Rukun Islam kita tahu, rukun iman pun kita tahu. Rukun agama, rukun agama ada tiga tuan-tuan. Rukun agama tu ada ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu rukun agama. Itu rukun agama. Maka maknanya seseorang itu tidak menyempurnakan rukun agama, salah satu daripada tiga tersebut tidak sempurna, maka agamanya tak sempurna. Bila agamanya tak sempurna tuan-tuan, bagaimana nanti hal keadaan kehidupannya di dunia maupun di hari akhirat? Sebab itu rukun agama, kita hidup atas dunia ini usahakan sempurnakan rukun agama ini. Islam, iman, ihsan. Islam itu itulah yang belajar kita, kita belajar fiqh. Supaya macam mana kita nak melakukan ibadah kepada Allah Taala. Bagaimana ibadah yang kita buat, baik yang namanya solat, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, supaya supayanya sah. Maka kena belajar fiqh. Itu Islam. Dan maka bagaimana ibadah kita benar-benar ikhlas kerana Allah Ta'ala dan diterima sebagai amal soleh, ibadah berpahala di sisi Allah Ta'ala, maka sebab itu kena belajar tauhid. Itu iman. Kalau orang ibadah tak ada iman, maka tak sah ibadah dia, maka tak adalah dikira ibadah. Dan supaya ibadah yang kita buat ni tidak rosak, sempurna, baik di sisi syarak, syariatnya dan hakikatnya di sisi Allah Ta'ala, adanya pahala yang kita akan ambil nanti di hari akhirat, maka kita kena wajib belajar tasawuf. Itu yang namanya ihsan. Itu yang namanya ihsan. Sebab sifat-sifat yang masmumah inilah yang mencederakan amal ibadah kita, yang merosakkan amal ibadah kita, pahala kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kata ulama, hari ini perlu kita ambil berat, bukan hanya dengan perkara yang perlu kita jaga dari segi zahiriah saja, syariat saja, supaya sah ibadah kita, tetapi yang terlebih penting ibadah yang kita buat itu berpahala ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak lain dan tak bukan dengan sempurnakannya, iaitu dengan belajar tasawuf. Itu yang disebut sebagai ihsan. Tapi hak tasawuf yang betul lah. Jangan tasawuf yang bukan-bukan. Ni saya belajar tasawuf, Ustaz. Macam mana tu? Nak Tok Guru bagi tahu, kalau dah ikhlas, dah yakin, dah tak payah semayang. Sebab dah sampai kepada kemuncak yang makam yang paling tinggi. Yakin, ikhlas, makam yang tinggi, hak tinggal semayang. Tinggal semayang. Sebab dalam Quran Ustaz, Allah Ta'ala sebut, ibadahlah kamu kepada Allah hatta yakin, sampai yakin. Dia tafsir ayat sendiri, tuan-tuan. Tafsir ayat sendiri. Nah, Quran sebut ni Ustaz, solat ibadahlah kepada Allah Ta'ala sampai yakin. Jadi kita dah yakin dah sekarang, jadi tak payah solat. Ini makam kami dapat tasawuf yang tinggi. Tinggi apa tuan-tuan? Jatuh berlepuk habis. Ditipu syait, ditipu syaitan. Dan ayat tu kata ulama tafsir, hattal yakin ay hattal maut. Ibadahlah kamu kepada Allah Ta'ala sampai yakin, iaitu sampai mati. Sampai mati. Kita belajar ni nak beramal. Beramal ni untuk mati. Beramal ni sampailah kita mati. Dah. Maka sebab itu seorang Islam yang baik, yang sempurna imannya, maka dia kena sempurnakan tiga-tiga rukun ini sebagai rukun agama. Salah satunya di situ ihsan, iaitu tu tasawuf. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab itu musannif menjelaskan lagi, dan ada pun faedahnya belajar ilmu tasawuf.
maka menyampaikan maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Faedah belajar ilmu tasawuf ini, yang pertama, bagaimana untuk kita mengosongkan hati, iaitu dipanggil sebagai takhalli, mengosongkan hati. Mengosongkan hati daripada mana? Daripada selain Allah Ta'ala, disebut aghyar, selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perkara yang pertama dalam kita mempelajari ilmu tasawuf. Kerana untuk menghasilkan, mendapatkan, menghiasi sifat-sifat mahmudah ni tadi, seperti mana yang disebut tawaduk, syukur, sabar dan sebagainya, maka step yang pertama sekali perlu dibuat, iaitu takhalli, mengosongkan hati kita selain daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana bila ada selain daripada Allah Azza wa Jalla, adanya sifat-sifat yang tercela ini, maka itu yang disebut sebagai syirik kecil. Syirik termasuk syirik menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang dia sampai-sampai je rumah, sampai je pintu rumah, belum masuk, tengok ada kasut orang lelaki lain. Belum masuk, belum jumpa, dia tengok, kasut siapa ni? Ni kasut lelaki. Mana ada orang lelaki dalam lain? Apa perasaan dia, tuan-tuan? Ini isterinya telah menduakan dia. Terus dia bimbang dan rasa takut dan risau, tuan-tuan. Itu manusia. Walillahi masali a'la. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala nak kita ni kena kosongkan hati kita daripada selain daripada Allah Ta'ala. Maka bila ada yang lain, itu dipanggil syarik yang menyekutui. Syarikat kan bersama. Di mana ada seorang, saya ada dua orang, ada tiga syarikat. Maka syirik tu ada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu faedah ni, faedah ilmu tasawuf, belajar tasawuf, kena takhalli, kena takhallilah, kena kosongkan hati kita daripada selain daripada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, tidak ada seorang pun yang boleh terlepas. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada penyakit hati, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang terlepas daripada penyakit hati. Tak kiralah siapa jua sekalipun, kalau tak hati-hati tuan-tuan, maka sedikit sebanyak ada penyakit hati ini. Kalau tak jadi pemarah, dia jadi pedengki. Kalau tak dengki banyak, ha, dengki sikit. Lagi-lagi dah tuan-tuan, ujian kita besar. Orang yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat antara satu sama lain tak sama. Kadang ada yang lebih sikit je kita tengok, syaitan pun cocok. Itu tunjuk-tunjuk je, Ustaz, tak ada apa pun. Dia geram, dia ada hasad, dia ada dengki. Ni hasad dengki ni bahaya, tuan-tuan. Sebab tu apa yang berlaku dan yang telah berlaku banyak berpunca daripada hasad, iaitu dengki. Baik sihir ke, santau ke, ukau ke, yang benda-benda yang tak baik ni semua, tuan-tuan, ada tak sekarang? Ada. Ada orang tak percaya? Ada. Sampai last sekarang, walaupun dah 20-20, ada. Kenapa puncanya? Sebab tu hasad, dengki. Tak senang tengok orang senang. Dia senang bila tengok orang susah. Kan tak jahat macam tu? Kan tak penyakit hati tu? Dia tak senang
bila tengok orang senang, dan dia senang bila tengok orang susah. Itu bahaya tuan-tuan. Kalau dah ada macam itu di hati, hati-hati. Tak, kita nak kena senang tengok orang senang. Kita susah bila tengok orang susah. Sebab itu hasad dengki ni haram hukumnya. Dan dia salah satu daripada penyakit masmumah. Sebab tu Nabi SAW pesan, tuan-tuan, Nabi kata apa? Likulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang kamu miliki, hati-hati. Pasti ada orang akan hasad. Pasti ada orang akan dengki. Likulli ni'matin, setiap nikmat yang kita miliki ni mahsud. Ada orang yang tak suka, ada orang benci, ada orang hasad, ada orang dengki. Sebab tu hal-hal keluarga ni, benda yang walaupun baik kan, janganlah suka-suka dipost sangat dalam Facebook, tuan-tuan. Baik keluarga bahagia, anaknya bahagia, anaknya berjaya, pergi bercuti, berkelah ke apanya, kalau boleh kurang-kurangkan sikit. Tuan-tuan ingat yang semua tengok dalam tu, tu suka ke tuan-tuan? Dia pergi konvo anak dia yang ke-8. Oh, yang ke-8. Daripada satu yang nombor 7 semuanya konvo, mana berjaya. Dalam ramai-ramai tu action je haji ni. Action je lebih. Tuan-tuan ingat ramai ke suka ke tengok? Dah ada orang hasad. Sebab tu Nabi sebut, setiap nikmat yang kamu ada, kamu jangan suka-suka. Maksud, ada orang tak suka? Ada orang tak suka. Bila tak suka, bertapaknya penyakit hati, maka itu yang dia ambil tindakan dengan melakukan perkara yang tak baik. Na'udzubillah. Sebab apa punca tadi? Apa? Hasad tadi. Punca daripada hasad. Sebab tu dari segi keluarga ke, dari segi pekerjaan ke, dari segi rezeki ke, jangan suka-suka duk di viral-viralkan sangat, tuan-tuan. Kerana ada di keliling kita, bukan semua yang suka kepada kita. Pasti ada orang akan hasad, dengki dan sebagainya. Dan hasad dengki ni, tuan-tuan, nanti kita akan kupas masuk dalam perkara-perkara masmumah ni. Biasanya dia ikut level. Dia ikut level. Ustaz dia akan dengki hasad dengan ustaz-ustaz. Tukang kebun dengan tukang kebun, kadi dengan kadi, mufti dengan mufti, engineer dengan engineer, arkitek dengan arkitek. Tak ada tuan-tuan engineer dia hasad dengan tukang kebun, tak ada. Pak Imam dengan Pak Imam, itu biasanya dia ikut level. Ikut level. Maka sebab itu penama, bila mana ada hasad dan dengki, maka dia boleh merosakkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hak jenis rupa macam hasad, rupa macam dengki, tetapi itu dibenarkan, iaitu disebut sebagai ghibtah. Ini dia rupa je macam hasad dengki, tetapi dia tak sama dan dibenarkan, tuan-tuan. Hasad, dengki, nikmat yang ada pada seseorang itu, dia nak dan hilangkan nikmat yang ada pada seseorang itu sama ada dia dapat ataupun tidak. Yang penting hilang. Itu dengki, hasad. Tetapi ghibta, nikmat yang ada pada seseorang itu, dia nak tanpa menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang itu. Itu ghibta. Dia tengok Pak Haji ni kuat sedekah. Macam mana dia boleh rajin sedekah? Dia nak nikmat pemurah bersedekah macam itu. Dia usah juga macam mana dapat sedekah tanpa menghilangkan nikmat orang tersebut. Itu ghibtah. Macam mana satu orang ni rajin belajar menuntut ilmu? Tiap-tiap malam dia boleh belajar menuntut ilmu. Masa sama je. Saya nak jadi macam dia dah. Tanpa menghilangkan nikmat orang tersebut. Itu ghibtah. Dah.
Kalau dia tengok orang tu senang je, macam mana dia punya rajin, apa nama, rajin dia belajar ni semua ni, tak boleh jadi ni, pancitkan tayar kita dia, biar dia tak pergi. Dia nak hilangkan hak nikmat pada orang tu, dia dapat ke tak dapat lain cerita. Yang penting orang tu pun tak dapat juga. Itu dengki. Ghibah ni boleh. Ghibah ni boleh. Sebab itu Nabi SAW menyatakan ghibah ni berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Yang pertama dalam bersedekah. Kita berebut fastabiqul khairat, tanpa menghilangkan nikmat orang lain. Tanpa menghilangkan nikmat orang lain dan yang lain-lainnya, maka kita usahakanlah untuk dapat ghibah ini tidak salah di sisi syarak. Yang haram, yang salahnya adalah hasad ataupun dengki. Maka nak capai supaya adanya wujudnya sifat mahmudah ini, maka sebab itu belajar ilmu tasawuf ini wajib. Maka faedahnya iaitu kita dapat mengosongkan hati kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana penyebab utama yang besar ni tuan-tuan, kalau kita tak kosongkan kan selain daripada Allah Taala dalam hati kita, penyebab utama untuk semua penyakit apa nama yang timbul daripada kehendak hawa nafsu ni, ada semuanya berpunca daripada penyakit hati. Semuanya berpunca daripada penyakit hati. Yang banyaknya kita menuruti hawa nafsu. Sebab tu Nabi pesan dalam satu kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba. Dibawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amma muhlikat, dan adapun perkara yang membinasakan seseorang sama ada dunia ataupun akhirat, iaitu hawa'un mutabba, iaitu dalam tindak tanduk dia, kehidupan dia terlalu mengikut hawa nafsu, terlalu mengikut hawa nafsu. Maka dalam kehidupan kita, setiap tindakan kita, pemikiran kita, apa jua sekalipun yang kita buat menuruti hawa nafsu, maka fatahlik, maka seseorang itu akan binasa. Kalau batang Melayu kata apa? Nisu. Nisu tu lemau lah. Lemau tu habis lah, binasa lah. Jangan ikut nafsu, nanti lesu. Sebab nafsu dengan iman ni dia bertentangan. Dia bukan seiringan, dia bertentangan. Hak iman kata, belajar, malam ni ada kuliah. Nafsu kata, dah, duduk rumah, malam ni cerita best. Nafsu ni tuan-tuan, dia tidak sentiasa beriringan, dia bertentangan. Kita kalah ke menang ke tuan-tuan dengan nafsu? Kalau kita sentiasa menuruti nafsu, maka fatahlik, kata Nabi, binasa. Sebab tu semua penyakit timbul daripada menuruti hawa nafsu ni, kan semuanya sebab bermula ada penyakit hati, sebab kita tak kosongkan daripada hati kita. Ubatnya apa tuan-tuan? Tak lain dan tak bukan, ubatnya adalah kita kena mengekangnya, kita kena melawannya, nafsu ni. Sebab nafsu ni berpunca daripada penyakit hati. Kena lawan. Nafsu ni kena lawan. Nak lawan ni tuan-tuan, supaya kita menang, maka tu dalam proses nak bersihkan, kosongkan hati ni. Mudah sikit untuk kita lawan. Kalau tak, banyaknya kita kalah daripada kita menang dengan nafsu ni tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hak yang pertama, faedah dapat mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Taala. Dan yang kedua, faedah yang kedua, hak belajar ilmu tasawuf, iaitu menghiasinya apa? Hati. Dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Bila dah takhalli,
maka barulah tahalli, barulah dihiasnya hati kita dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Bila mana menghiasi dengan sifat terpuji dalam hati, barulah seseorang itu akan ma'rifatullah. Dapatlah dia tajalli, dapatlah dia melihat, memandang dengan basirah mata hatinya akan Allah Subhanahu wa taala yang Rabbul Alamin, Tuhan yang mentadbir sekalian alam ini. Kalau tak, dia tak nampak, tuan-tuan. Dia tak rasa Allah Ta'ala sentiasa melihat, memandang, memperhatikan dia. Itu tuan-tuan perasan, ada orang kadang ada masa dia dapat buat ibadah, ada rasa dalam masa yang sama dia tak dapat buat ibadah. Hak depan orang dia tinggalkan maksiat, senyap-senyap dia buat maksiat. Nampak? Allah Ta'ala kan sentiasa melihat, memandang, memperhatikan kita, siap zahir maupun batin. Kenapa ada juga yang macam ini? Sebab hatinya masih lagi tidak dapat menghiasi sepenuhnya, sehingga kan tidak dapat merasai dengan basirah akan Allah Ta'ala sentiasa memandang dia. Sebab dia masih bercampur bau. Macam saya bagi contoh hari itu, ini air masak, saya nak minum air kopi, maka saya kena buang, kosongkan dulu cawan ni air masak, baru letak air kopi. Baru sedap rasanya, dapat hakikat rasa kopi tu. Kalau saya buang separuh, tak kosongkan habis, letak kopi, jadi juga kopi, tapi tawar. Jadi tawar. Tak dapat rasa kopi yang sebenar. Dah orang minum rasa, ni kopi ke apa? Kenapa Ustaz? Tawar. Tak sempurna lah. Begitulah dalam kehidupan kita. Hari ni kita tak dapat rasa kewujudan Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita, sebab dalam kita masih ada bercampur bau, separuh-separuh, setengah-setengah. Tak sempurna betul-betul kita tahalli. Bila tak sempurna betul-betul tahalli, maka tak sempurnalah kita dapat tahalli, menghiasi sifat terpuji dalam kehidupan kita. Lepas tu ada masanya kadang-kadang kita rajin, ada masanya kita malas. Ada rasanya kita ni sabar, ada masanya kita pemarah. Ada masa kita bersyukur, ada masa kita tak bersyukur. Ada masa kita tawaduk, kejap-kejap kan hilang tawaduk. Lepas tu tuan-tuan yang biasa dengar, sabar-sabar Ustaz, tapi sabar ada hadnya. Nampak? Mana ada sabar tu ada hadnya? Tak ada had. Yang kata ada had tu maknanya dia dah tak sabar. Bila dah tak sabar, itu penyakit hati, sifat masmumah, sifat yang tercela. Sebab masa tu dah hilang dah pada ketika itu sifat mahmudah. Sabar-sabar juga kita ada had. Lagi pula saya keturunan Bugis kan, yang main-main. Tak kira lah mu keturunan apa sekalipun, tapi kalau dah tak bersih betul-betul, itu dia, itu yang jadinya. Sabar ni tak ada hadnya tuan-tuan. Bila dia ada sabar, dah hilang dah sifat mazmumah, dia terlekat padanya sabar-sabar sampai bila-bila sabar. Subhanallah. Sebab tu tuan-tuan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Subhanahu taala untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan kepribadian yang terbaik. Nilai adab yang tinggi, sifat mahmudah yang terpuji. Tuan-tuan sabar, sabar hak Nabi SAW. Hak orang buat apa pun tetap sabar. Yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang langgar perintah Allah Taala, hak Nabi marah, itu tak apalah. Tapi hak orang keji Nabi ke, hina Nabi ke, cece Nabi ke, hak pasal keturunan ke, Nabi sabar. Kena baling batu ke, kena baling sampah ke, sabar tuan-tuan. Sabar Nabi SAW. Tak? Kita
jangan cuba tuan-tuan, jangan cuba-cuba. Ha, jangan cuba-cuba. Ha, mana kalau dah dicuba, dah tak sabar, ha, tu masih lagi belum sempurna lagi. Ha, belum tu semua. Belum yang sempurna. Ha, sabar ada had, Ustaz. Ha, sabar ada had. Sabar ni tak ada had tuan-tuan. Kalau betul-betul dah melekat bertapak. Ha, sifat terpuji dalam hati seseorang. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu kita jangan minta-minta lah diuji benda yang berat-berat yang kita yang tak mampu. Benda yang kita tak mampu tuan-tuan. InsyaAllah. Sebab tu kita dalam usaha untuk membersihkan hati daripada perkara-perkara yang boleh menjejaskan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sabar yang paling tertinggi sekali tuan-tuan, sabar yang paling sempurna lagi adalah sabar dalam mengerjakan ibadah dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Itu sabar yang paling sempurna. Sabar dalam mengerjakan ibadah, taat kepada Allah Ta'ala. Apa juga sekalipun ibadah, kita kena buat sabar. Jangan buat tergesa-gesa satu. Kadang-kadang tergesa-gesa ni ta'ajjal minasyaitan. Orang buat ibadah ni nak cepat je tuan-tuan. Tak. Tergesa-gesa itu daripada syaitan. Hati-hati. Dia sebit awal bulan Ramadan sampai 2-3 hari Ramadan, mana suruh masjid paling cepat. Lepas tu dia pergilah. Ni cepat habis ni. Pak Imam bagus betul. Pak Imam bagus bila bulan puasa sebab dia cepat. Lepas tu tak bagus tu. Hati-hati ibadah ni, jangan kita ditipu syaitan. Jangan kalut-kalut. Kerana ta'ajjal minasyaitan. Hak yang cepat-cepat kalut ni daripada syaitan. Daripada syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bangun. Jalan. Cepat. Dah. Lepas ni ada kenduri. Hati-hati ya, jangan tertipu dengan syaitan. Ada benda yang boleh kita segera kalut, ada. Tapi dari segi ibadah ni, yang khususnya sembahyang, Quran dan sebagainya, itu jangan kalut-kalut. Sebab tu sampai ulama fiqh kata kalau orang pergi sembahyang berjemaah tu, dia kalut-kalut nak cepat tu nak pergi tu, dengan keadaan tergesa-gesa dan sebagainya, itu hukumnya makruh. Dibenci oleh Allah Ta'ala. Lambat cara lambatlah. Sebab apa? Bila dia tergesa-gesa tuan-tuan, masuk sab tu dah termengah-mengah dah. Assalamualaikum. Mati tu. Dia kalut-kalut. Dah bismillah pun minta bukan, Fatihah pun minta bukan tuan-tuan. Itu ta'ajjal minasyaitan. Ta'ajjal minasyaitan wa ta'ani minallah. Dan orang yang dalam keadaan tenang, sabar, itu daripada Allah. Daripada Allah. Jadi saya datang lambat tadi, tuan-tuan sabarlah. Itu ujian tu sebenarnya. Ujian. Dan saya lambat pun dah tetap dah di Lauh Mahfuz. Tuan-tuan jangan marahlah. Dah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. At-ta'ni minallah, tenang, sabar tu dalam ibadah tu, itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada benda yang boleh kita segerakan, memang kena cepat. Contoh jenazah, mayat, itu kena uruskan cepat, segera. Tenang, relax je buat. Tak apa, ke bumi esok pun tak apa. Memang penyabar betul. Jangan tergesa-gesa Ustaz, sabar. itu memang disebut kata ulama, kalau hak jenazah itu kena segerakan. Itu kena segerakan, jangan lewat-lewatkan. Apa lagi yang kena segerakan? Bila mana sudah sampai jodohnya seseorang itu. Jangan segerakan, jangan lewat-lewat. Dah sampai jodoh dia, cepat-cepatlah nikah. Ini tunang sampai 2 tahun. Supaya dia kenal mengenali Ustaz. Pandai ayat sekarang.
Ha. Jangan lama-lama, hak dah cepat, jodoh sampai cepat je. Terus je. Jangan lambat-lambat, kena segerakan. Kena segerakan. Dah. Time dia cepat je. Time anak dia sabar. Kau jangan gelojoh. Time dia cepat je, tuan. Ha, laju je. Dah. Ayah ni dah lama dah bujang, tak baik lama-lama. Dah. Ha, cepat je, tuan-tuan. Ha, si anaknya, ha, kau cari duit dulu. Ha, jangan gelojoh sangat. Ha, paling kurang pun setahun setengah. Nah, itu hak kena segerakan, tuan-tuan. Sebab tu hati-hati, jangan mainan syaitan ni. Ta'ajjal minas syaitan. Maka sebab itu prinsip yang kedua tasawuf ini, selepas mana kita takhalli, maka barulah kita tahalli, menghiasi dengan memandang supaya dapat kita memandang. Memandang ni dengan pandangan mata hati, disebut basirah. Ha, disebut basirah. Sebab tu beza tafsiru dengan tanzuru. Ha, basirah ni mata hati. Yang Nabi SAW menyatakan bila ditanya malaikat tentang ihsan itu, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'innaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Ihsan itu apa? Kamu ibadah, maka seolah-olah kamu nampak Allah. Nampak ni dengan mata hati, dapat rasa Allah Ta'ala sentiasa melihat, memerhati kita. Kalau kamu tak dapat rasa dengan mata hati akan Allah Ta'ala sentiasa melihat kamu, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kamu. Sebab itu melihat di situ bukan dengan melihat dengan mata kepala, tetapi mata hati. Dengan mata hati. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? Orang yang tak dapat buat amal soleh, banyaknya jatuh dosa dan maksiat. Tak. Dia tak dapat tengok kebaikan, benda yang hak, yang hak, yang baik itu baik, yang batil itu batil. Kerana apa? Bukan dengan sebab butanya mata kepala dia. Walakin ta'mal qulub. Tetapi hak butanya, buta mata hati. Bukan buta mata kepala. Sebab tu betapa penting ni. Untuk kita dapatkan, sampaikan faedah kan, mempelajari ilmu tasawuf. Daripada takhalli, kosongkan hati, baulah tahalli, hak hiaskan, sehinggakan dapatlah tajalli, dapat kita rasa di mata hati kita akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun hantarannya, ada mas kahwin, tuan-tuan. Dan yang ketiga, dan adapun hantarannya ilmu tasawuf ini, maka iaitu hati manusia dari pihak kelakuan yang datang kepadanya. Maka hak ilmu tasawuf ni ada hantarannya. Tempatnya kat mana? Iaitu hatinya. Dan hati. Tempatnya di hati. Hati manusia ni. Yang mana daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Sebab tu hati kita ni kena ambil perhatian. Ambil perhatian. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adapun yang keempat, dan adapun hukumnya ilmu tasawuf, maka fardu ain. Fardu ain apa maknanya? Wajib. Fardu ain maknanya wajib. Ke atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Hukumnya fardu ain, hukumnya ilmu tasawuf, mempelajari ilmu tasawuf, maka fardu ain, yakni wajib, atas tiap-tiap yang berakal, yakni akil, yang berakal, dan yang lagi sampai umur, yakni balik, yang dia ada akal, berakal dan balik, maka dia wajib kena belajar. Wajib dia belajar. Akal dia boleh bezakan yang mana baik, yang buruk, bersih dan kotor. Balik sampai umur. Sampai umur maknanya laki biasanya 15 tahun ke atas, perempuan 9 ataupun 10 tahun. Itu kena tahu tu sampai umur. Jadi kalau orang tak belajar ilmu tasawuf ni, tuan-tuan, agak-agaknya dia dah sampai umur ke belum? Ramai rupanya yang tak sampai umur. Ramai hak belum balik rupanya. Sebab tu kena selesaikan, tuan-tuan. Jangan termasuk kita yang belum balik.
Ha. Eh? Jangan tak suka sampai tak belajar ilmu tasawuf. Sebab tu wajib atas kita ni. Yang dah ada akal lagi balik yang sudah sampai umur. Eh? Dan yang kelima, dan ada pun tempat ambilnya, yang ini tempat rujuknya. Maka daripada Al-Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita nafikan tuan-tuan. Kerana ada tuduhan yang kata orang belajar tasawuf ni, orang sufi ni, tak ada nas, tak ada sandaran, tak ada rujukan. Ha, itu tasawuf yang mana tuan-tuan? Hak ni hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Walaupun zaman Nabi tidak namakan sesuatu apa nama yang dipelajari itu dinamakan tasawuf, fiqh, tetapi ada diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Maka sebab itu ilmu tasawuf ini kan merupakan ambilannya, rujukannya daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana rujukannya, panduannya tuan-tuan, tempat ambilannya daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, insyaAllah dia akan lalu jalan-jalan yang betul. Walaupun macam mana sekalipun dia sampai kepada hakikat dan makrifat, syariat dia tak tinggalkan. Hak ni betul. Kalau dia rasa dia dah sampai kepada hakikat, makrifat, dia bicara hakikat, makrifat, tapi semayang tinggal, itu masalah. Itu masalah. Sebab hari ini ada yang sewenang-wenangnya meninggalkan semayang dengan ya semudah-mudahnya, tak ada sebab apa pun. Kan sampaikan menyatakan di dalam Quran tidak ada perintah semayang. Maka sebab itu saya tak semayang. Kerana tak ada perintah tentang semayang. Kan dan lagi dia kata saya sudah sampai tahap makam hakikat dan makrifat. Tuan-tuan dia kata bau kulit je, saya dah sampai isi. Dah. Dia kata dia dah sampai isi, tuan-tuan bau kulit je. Sebab tu ini bahaya. Sebab apa? Dia bukan ambilan rujukannya daripada Al-Quran dan hadis. Sebab tu pastikan tuan-tuan, siapa jua sekalipun masyayikh kita, guru kita, pastikan tasawuf tu daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun namanya yang dipelajari ini, maka itu namanya ilmu tasawuf. Maknanya ilmu ini dipanggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dah, sebab tu tuan-tuan, dalam perbahasan utama ilmu tasawuf ni, saya nak sentuh sikit. Sebenarnya ada lima, nanti sebelum kita masuk nanti, ada lima perbahasan utama dalam ilmu tasawuf yang kita akan tahu nanti. Secara ringkasnya, perbahasan ilmu tasawuf yang kita belajar ni, ilmu tasawuf namanya, perbahasan yang pokoknya, asasnya tuan-tuan, yang utamanya ada lima perkara. Yang pertamanya, takwa kepada Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, kan, dalam ilmu tasawuf ini, kan, dibahaskan perkara perbahasan utama dalam ilmu tasawuf, iaitu untuk kita mengikut sunnah. Yang pertama tadi takwa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua mengikut sunnah. Yang ketiga kita nak berpaling daripada makhluk. Tidak mengharap, tidak yakin kepada makhluk. Hanya kepada Allah Ta'ala semata-mata. Yang keempat kita nak dapat redha Allah Ta'ala. Redha dengan Allah Ta'ala yang bagi pada kita susah senang dan sebagainya. Dan yang kelima tak lain dan tak bukan, perbahasan utama ilmu tasawuf ni kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada suka, sedih, susah, senang, apa jua sekalipun tetap kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang disebut sebagai tawakkaltu 'ala Allah. Kalau orang tak belajar tasawuf ni memang sukar tuan-tuan untuk dia bertawakal kembali semula, serah pada Allah Taala. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penting ni tuan-tuan. Sebab tu apa jua sekalipun dalam kehidupan kita, serta mana kita ikhtiar, kita usaha macam mana sekalipun, tapi usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas. Sebab tu tadi yang mana? Yang ketiga tu perbahasannya berpaling daripada makhluk. Kita usaha ikhtiar kita tidak memberi bekas, tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu lepas daripada usaha dan ikhtiar,
tawakkaltu 'ala Allah, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu kemuncaknya. Insya-Allah. Sebab tu yang Nabi ajar tu, amalan setiap kali keluar daripada rumah, jangan lupa membaca tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan lupa tuan-tuan tu penghujung. Dah tutup lampu, dah tutup cermin, dah tutup tingkap, dah tutup pintu, dah kunci, dah apa semua. Jangan lupa last kali tuan-tuan, tawakkaltu 'ala Allah. Kan? Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa penting ni? Ha. Dia dah buat dah macam-macam, tutuplah kunci apa semua. Macam mana je? Rumah beres, beres. Kawan dah tutuplah semua. Tapi hak dia tawakal, hak serah pada Allah Taala tak ada. Itu yang penting. Maka sebab itu Nabi kata apa? Siapa yang keluar daripada rumahnya dengan membaca tawakal tu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, tiga perkara yang dia dapat. Yang pertama, hak malaikat doakan orang yang baca, amalkan amalan ini, maka dia akan mendapat hudita wa kufita wa wukita. Yang pertama, hak dia keluar je rumah, dia selesai dah apa semua, dia baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang pertama, ha, malaikat doa kepada dia hudita, ya Allah, berikan dia sentiasa petunjuk hidayah. Hak dia keluar mana pun tuan-tuan, tak ada benda yang boleh menyesatkan dia. Tak ada boleh yang menyongsangkan dia, memesongkan dia. Ha, sentiasa dalam keadaan, ha, agama yang betul, agama yang benar. Penting tu. Tak. Kemudian yang kedua, malaikat doakan dia, wa kufita, ya Allah, cukupkan keperluan dia, rezeki dia. Walaupun dia pergi mana-mana sekalipun, dia keluar baca bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah, wa kufita. Allah Taala mudahkan rezeki dia. Ha. Tak. Ha, mudahkan rezeki dia. Insya-Allah. Apatah lagi orang yang ada niat terus untuk belajar. Orang penuntut ilmu ni tuan-tuan, salah satunya faedahnya, rezekinya murah. Rezekinya murah. Ha. Tapi jangan tanya saya kan, depan ni ada makan ke tak? Makan kat rumah, warung masing-masing. Ha, ada. Ha. Wakufita, cukupkan rezeki dia. Dan yang ketiga, malaikat doakan apa? Wawukita. Kan? Ya Allah, berikan dia perlindungan daripada perkara yang berbahaya dan sebagainya. Allah Ta'ala pelihara tuan-tuan. Ha, ni amalan ni jangan tinggal tuan-tuan. Ha, macam mana sekalipun, keluar saja rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jangan tinggalkan pintu tenganga. Ha, pintu tenganga kan, tingkap tenganga. Eh ji, asal terlopong semua, bismillahirrahmanirrahim. Ini tasawuf mana belajar ni? Ha. Maka sebab itu ni perbahasan utama dalam ilmu tasawuf. Kan? Kita nak jadi orang yang bertakwa, mengikut sunnah, berpaling daripada makhluk dan dapat redha Allah Taala dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketahui olehmu bahawasanya masuk daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir. Wallahu a'lam. Sampai situ dulu tuan-tuan. Hak tanda dulu. Cukuplah pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat manfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqamah, diberikan istiqamah oleh Allah Ta'ala terus menerus untuk mempelajari ilmu yang dituntut ke atas kita ini. Mudah-mudahan insyaAllah dan mati kita, mati yang dirahmati, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Ada soalan ke? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخلنا مع داود الجبال سبحنا وطير وكنا فاعلين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
Allahumma arinal haqqa haqqan wa zinna tiba'ah wa arinal batila batilan wa zinna tinaba. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'suma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.